ayam goreng butatik. Gue sebenarnya nggak suka nih ayam goreng kayak gini ya bro, cuman katanya sih enak. Dan ini banyak itunya, ada cak kangkungnya, ada tempenya, ada sambalnya, ada lalapannya bro. Sekarang kita cobain ayam gorengnya dulu. Ikrik-krik. Ini gue cobain yang dada. Ukurannya mini banget ya. Ukurannya kecil bro. Kita cobain. Ini ayam negeri, ayam empuk. Halo Mas Bro, Hensis, apa kabarnya kalian? Jumpa lagi, jumpa lagi. Kali ini gue lagi makan di ayam goreng Butatik, yaitu daerah Mertoyudan. Nah, namanya Jalan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, bro. Alamatnya itu Jalan Sarwo Edi Wibowo, nomor 5, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Nah, katanya, gimana sih? Ini dia, bro. Ayam goreng Butatik. Gue sebenarnya nggak suka nih ayam goreng kayak gini ya bro, cuman katanya sih enak. Dan ini banyak itunya, ada cak kangkungnya, ada tempenya, ada sambalnya, ada lalapannya bro. Sekarang kita cobain ayam gorengnya dulu. Ikrik-krik. Ini gue cobain yang dada. Ukurannya mini banget ya. Ukurannya kecil bro. Kita cobain. Ini ayam negeri. Ayam empuk. Oke juga lah. Sekarang ini sambal apa nih? Bawang. Kita cobain sambal bawang ini. Ini kita pakai nasi putih sama sambal bawang. Ini ada sambal kecap. Ini sambal apa nih? Sambal ayam. Ini sambal ayam. Ini sambal ayam apa nih? Nasi. Ini ada sambal ayamnya nih. Cuman gue mau cobain pakai sambal bawang. Ya, kita cobain sambal bawang. Tapi kalian yang nggak suka pedas, jangan banyak-banyak. Kita pakai timun bro, lalapannya. Kita cobain sambal bawang. Sambal bawangnya pedas banget loh. Dan ini ada ayamnya nih. Nah. Berasanya senang banget. Dan ini ada tempe goreng. Tempe ditepungin bro, terus digoreng. Coba kita lihat, rasanya rasa tempe atau rasa tahu? Gue rasa tempe, jadi tadi gue juga pesen ada cak kangkung bro. Oh cak kangkung, ini dia cak kangkungnya tuh dimangkokin. Sama kita spill harganya ya bos, ini kayaknya seru nih. Kalian kalau lagi jalan keluar kota itu kadang-kadang bingung ya. Ini oseng-oseng cak kangkung satu porsi ini Rp8.000. Ini ada harganya, Rp8.000. Ayamnya tadi gue tuh
ada tuh ada dua bos, ayam negeri dan ayam kampung. Kalau proporsinya tuh kalau ayam digoreng 17.500 di luar nasi. Nasinya tuh 6.000. Jadi 17 sama 6 berarti 23.500 satu paket. Oke, sekarang kita cobain pakai cakangkung. Gue juga bingung kenapa namanya cakangkung ya. Ini belakang sepi karena udah pada selesai tadi ya. Atau mungkin udah di booking kali ya. Kita cobain cakangkung. Kenapa namanya cakangkung? Cak, cak itu kan dari bahasa apa ya? Cak. Cak itu kayaknya Jawa Timuran ya. Cak itu ya, itu cak ya. Cak macah beda beda ya. Kita cobain pakai cakangkung. Nasinya cakangkung. Kangkungnya agak sedikit keras ya, tapi panjang-panjang gue juga bingung ya. Tapi enak juga sih. Nah, terus sekarang kita cobain ini sambal apa yang ini? Ini kayak sambal terasi ya, kayak sambal ayam. Tadi kan sambal bawang. Kita cobain sambal ayam. Buat kalian yang nggak suka sambal, dikit aja ngambilnya bos, harus banyak-banyak. Ini ayamnya nih, ayam goreng. Kalau di Jakarta tuh hampir sama kayak ayam goreng-goreng yang lainnya juga ya. Kita cobain sambalnya dulu. Iya, ini sambalnya tuh sambal ayam ini. Jadi berasa bro, tekstur dari ayam dipadupadankan ya, dipadupadankan sama sambal, berasa ayam. Bakal saya habis semua. Tambah lagi sini aja. Sepertinya nasinya terlalu lembek. Nah, oh ya, kalau makan ayam tuh biasanya pakai lalapan gitu. Lalapan daun semangi. Mantap. Ini ada remukannya nih. Gak suka kamu ini kan? Tuang sini semua. Semua. Wah, Bagas tuh suka remukan-remukan. Remukan ya, apa namanya? Kemeripian. Orang Jawa bilang kemeripian. Ya, ini juga enak sih bos. Asli bro, gue gak suka sebenarnya ayam digoreng gini doang. Cuman nggak tahu ya, lapar kali ya. Jadi enak banget sih. Ditambah cakangkungnya. Jadi ini kalian kalau lagi ke daerah apa namanya, Mertua Yudan Magelang, pokoknya nih pas di pertigaan gitulah, pohon pertigaan sih ya, bundaran gitu-gitu tuh ada. Itu lo browsing aja kali ya, ayam goreng Bu Tati, namanya Bu Tati ya, ayam goreng Bu Tati, lo browsing aja. Gua oke juga. Dan ini gua nggak kalah nih bro, ini es jeruk nipis. Gas aja kayak gini, gede banget. Ini jeruk nipis yang putih itu bos. Cukup.
Penang. Oke, Brensis, sampai sini dulu. Aku mau habisin. Ini rekomend juga. Kalau kalian mau apa? Kalau kalian mau kesini bisa mampir. Nah, udah cobain. Sekali lagi bro, jangan lupa di like, di subscribe. Gue mau habisin ini juga. Enak banget. Oh. Sekarang gue mau habisin. Coba nambah bro. Oh, nambah? Bagus, sudah kenyang. Kita mau barbar. Ini sambelnya, sambel bawang. Kita padankan dengan sambel ayamnya. Wow. Kita pakai tempe satu. Tempe. Nah ini kalau tempe gue suka bro. Gue nggak tahu. Si Bagas tuh juga suka. Gue tuh tempe di apain aja gue suka. Digoreng biasa suka, ditepungin gue suka, dimasak gitu gue juga suka. Indonesia banget ya. Padahal tempe itu dari Amerika loh bro. Pasti gua Amerika kali ya. Kedelainya tuh import bro. Importnya dari Amerika bro. Jadi kalian yang suka makan tempe itu import ya. Kecuali tempe brongsok atau tempe apa tuh yang di daerah Jawa. Yang hitam-hitam mungkin kedelai asli Indonesia ya. Oke, kita cobain pakai sambal tuh. Pedes. Jadi gue tuh abis dari Magelang itu, gue tadi abis dari Borobudur bro. Gue hampir kesini. Kita tempat makan, kita coba makan. Kita abisin ayamnya. Oke, sampai sini dulu aja. Kalian ngeliatin gue makan pas kalian ngeliat. Karena enak banget, rekomen juga. Harganya juga gak terlalu mahal. Ayamnya tadi 17.500, nasi 6.000. Minumannya itu mulai dari 5.000-an. Ya, kesannya buat 30.000 cukup lah. Untuk satu porsi. Oke, sekali lagi Mas Bro, dukung channel gue tembus 1 juta subscribe. Jangan nonton aja, di like, di subscribe, dan kalian share. Bye-bye.